Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jurnal Ini Official, dan di video kali ini aku akan berbagi pengalaman gimana caranya aku membersihkan muka agar muka aku itu nggak kusam lagi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi, sebelumnya itu aku mau cerita dulu nih gitu kan, kenapa muka aku jadi kusam, terus juga kok bisa gitu kan. Nah, jadi sebelumnya itu aku pernah pakai produk di mana produk ini itu ngebikin muka aku jadi kusam. Jadi bisa dibilang ya penyebab muka aku kusam itu ya karena aku pakai produk ini gitu kan. Nah, jadi produk ini itu aku pakai baru beberapa hari karena penasaran gitu kan, gimana sih hasilnya gitu kan setelah pakai produk ini. Tapi ternyata nggak cocok di aku, dan itu bikin muka aku itu jadi kusam banget, bener-bener kusam, kusam berminyak begitulah pokoknya. Terus juga padahal itu aku udah pakai bedak gitu kan buat menutupi kusam itu, tapi tetap aja kusam itu bener-bener ya masih tetap kelihatan gitu kan. Sampai akhirnya ya aku memutuskan untuk nggak pakai produk ini lagi. Jadi aku bingung kan gimana sih caranya buat menghilangkan muka aku yang kusam. Sampai akhirnya aku browsing-browsing produk apa yang cocok untuk muka kusam gitu. Jadi sebenarnya banyak banget produk-produk untuk menghilangkan wajah kusam, tapi aku di sini memutuskan untuk memakai produk dari Citra. Jadi aku pakai produk dari Citra Pearly White, dan ini itu produk untuk cuci muka. Nah, jadi aku itu pakai produk ini sekarang karena untuk menghilangkan si wajah kusam itu gitu. Nah, di sini juga kenapa aku memutuskan untuk pakai Citra ini karena sesuai banget apa yang aku lagi butuhin gitu kan. Aku kan lagi ngebutuhin untuk bisa menghilangkan wajah kusam itu kan. Jadi otomatis ya aku juga menyesuaikan produk yang cocok untuk menghilangkan wajah kusam itu. Nah, jadi di sini juga di sini kalian bisa lihat sendiri. Jadi produksi Citra Pearly White itu bisa membersihkan 5 penyebab wajah kusam, bisa menghilangkan kotoran, terus juga mengangkat sel kulit mati, terus juga polusi, minyak berlebihan, dan komedo penyumbat pori. Nah, di sini itu selain bisa menghilangkan atau membersihkan penyebab dari si wajah kusam itu, di dalam kandungan Citra juga terdapat 100% natural Korean pearl essence. Nah, di mana Korean pearl essence ini kaya akan mineral pencerah alami untuk kulit cerah bening dan bercahaya dari dalam gitu. Nah, terus juga selain itu kandungannya ada vitamin essence, di mana kaya akan vitamin B3, memberikan efek cerah yang belum pernah kamu lihat. Ya gitu. Ini berdasarkan tulisan yang ada di sini gitu kan. Nah, berdasarkan yang ada tulisan di sini. Nah, terus juga cara pakainya itu kayak gimana? Cara pakainya adalah kita menggunakan 2 kali sehari. Jadi ya ini digunakannya pas kita mandi gitu kan. Kita mandi terus kita pijit-pijit perlahan, pokoknya sama aja kayak cuci muka pada umumnya. Cara pakainya kayak gitu. Dan ini menurut aku ini benar-benar bekerja banget di mukaku, karena sekarang mukaku jadi nggak kusam lagi. Pokoknya ini jadi nggak kusam menurut aku aslinya juga. Aslinya nggak kusam, terus juga jadi ini tuh aku cuman pakai bedak doang. Pakai bedak, jadi aku nggak pakai perawatan muka yang lainnya. Jadi cuman cuci muka terus aku pakai bedak, dan ini hasilnya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Jadi apa ya, begitu nggak kusam gitu kan. Nah, terus pokoknya menurut aku ini cocok banget buat aku. Nah, terus juga aku mau kasih tahu ke kalian nih, kalau tipe muka aku itu tipe-tipe muka yang kering. Jadi
kalau misalkan muka kering itu kan bisa cepet banget gitu kan menimbulkan jerawatnya gitu kan, karena sebelumnya juga aku banyak banget jerawatnya. Produk ini mungkin aja cocok di aku tapi belum tentu cocok di kalian gitu kan. Nah jadi kalau misalkan ada yang cocok atau kalian pernah pakai ini tapi nggak cocok, kalian bisa komen di bawah untuk kita bisa sharing dan kita juga bisa saling tahu juga gitu kan, kenapa kalau misalkan ada yang enggak, kalau misalkan ada yang enggak cocok itu kenapa, kalian juga bisa komen, jadi kita bisa semuanya bisa saling tahu dan bisa saling bermanfaat untuk yang lain. Dan untuk video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih untuk kalian yang udah nonton.